podcast pra obrolane pandemen ketoprak. Macet tedang. Apa ini? Apa ini kok tak cengkok orang tuh? Mencarap es aku loh. Oh, tadi auraku kok kok mabur-mabur kok bayang loh. Hari ini ora pengen kalah karo perbawane binatang. Oh, ngono. Iki mau dari dongeng toto. Keplok itu langsung gue podcast pra. Oh, ngono. Aku kaget keplok plok tak kira ono dongeng. Hei. Oke. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Karin. Ya kita tunggu selama ini akhirnya mau datang juga. Akhirnya selo. Iki gue kok lagi main podcast pra apa ya? Kapan? Akhirnya ada ya. Orang apa aku mbok hubungi ya. Teman-teman, kita kali ini bersama Bung Daud Prananto Widakto atau kondang dengan nama Dakto Metes. Kaca-kaca tim pengembangan ketoprak di TPK, ya Bu. Kenapa pilihannya situ yang menjadi penata laga? Nah, bukan saya, tapi kaca-kaca mungkin saya karena saya dari dulu nih ketoprak, itu nih gue pernah ngurus mas. Berdupak nih. Berdupak, seko awal teko nih ketoprak itu berjubrit. Berjubrit kan ngomong, ambu banyak toba, opo mengjogo, opo berperang. Gue sempat dijuluki prajurit nyatik banget ya tuh. Mergo wing ngatik tuh ada dialog kayak prajurit bisu. Oke. Nah, menurut Bung Dato, seberapa apa ya penting tuh perangan yang ketoprak itu, Bung Dato? Ya, nek menurut saya tuh sak jadi penting mas, tapi kebanyakan orang kan yo ah mengko yang ngono perangan nih. Jadi tidak semua orang yo kaya gampang ke padahal nek dilakoni di saat garap tengah ya bisa jadi iki angel gitu tuh ngapalke terus ngapalke terus gerakan sing aman itu seperti apa jangan sampai ada cedera untuk kanca-kanca. Kalau basically-nya itu Mas Dapto punya anu enggak misalnya duwe memang aku ki ben karate Mbak silat gitu atau ya skornal kutro njuk ning ketoprak lagi belajar fighting gitu. Dulu di nol betul, terus pernah dikit-dikit di bela diri juga. Pokoknya mau waton yuk kan ini ya. Tapi ada bela diri loh. Oh aku pesilat, pesilat tidak. Bela diri Mas Endro. Orang terus referensinya nih ketok kui. Kui gawe koreo itu sekolah apa? Bela film laga kah apa? Berber gawe koreo dewi. Itu membuat sendiri. Jadi manut sekolah sutradara ya. Biasanya saya sok takon. Dan berarti di pasrai. Maksud itu nanti perangane digawe ngene ya terus itu takon. Perangane seperti apa? Sing kalah sapa? Sing menang di, sing mati sapa? Nah itu nanti garek tak garap. Ning apa ra garapanmu? Ya biasa ya. Kebrono bermutu. Oh ape? Ya. Nek Pak, tapi saya ngikutin karya-karyaan Mas Dakto, artinya terus perangan ketoprak itu lebih tertata. Betul. Kesulitannya apa untuk garap perangan Mas Dakto? SDMB? Enggak, jadi ini orang sulit, Mas. Cuman dari basic konco-konco ya, kan tidak semua itu pemain ketoprak ini bisa perang. Nah, ini kolomnya ngajarin. Cara ini nunyuki ke piye, cara ini nendang sih bener di ke piye. Ya seperti itu mas. Nek wedok yang ora mas jadi perang itu. Nek ning ketoprak lho nek tarikan kan kayak ngono. Nek ning nggon ketoprak iki bunet ora mas jadi wong.
Enggak, sama saja. Sama saja? Sama saja. Triknya juga sama ya? Iya, walaupun pakai pedang, tangan kosong itu sama saja. Gampang sih nganggu senjata murah, Mas? Gampang sih nganggu senjata. Oh, tapi riskan juga loh. Soalnya nek, di TPK di luarnya tuh senjata itu pedang ya besi-besi tenang. Bukan yuk mung seko kayu. Itu enggak, bukan cepot. Iya. Terus apa deh? Neng ana aja nanti kecelakaan-kecelakaan ning gone lokasi lo ada lho. Oh, sering gitu, Mas. Jadi makane takon hati-hati di saat pukulan itu di pukulan kan ada beberapa yang ke depan, ada yang nyampe, ada yang gini, kadang sing ngene iki ora tau tanggo, Mas. Wedine nek kena tenan. Di saat nek mukul gini pun itu lawannya harus ngendo pas ya. Jadi nek peranan di ketoprak itu sing nyerang maju sing diserang mundur. Jadi ada pukulan dari sana ini mundur sampai mundur. Nangis, ya. Ya. Di saat pukulan gini ya ini bisa ditangkis dengan ini posisi. Dan kuda-kuda itu harus siap nek mau ngadep tok ngejejer ya ngene iki enak. Ora penak. Ngadep ngejejer, ngejejer ki rame. Ora penak. Ora penak. Monoton ya, Pak. Monoton ya, Pak. Monoton. Iki malah mau apa ta? Nah, aku tahu dulu, nanti bocah Bung Dato ini unik. Dua antel sirai, sehingga di bocah ini matang nih. Ya, kayaknya merimisasi. Oh, merimisasi. Ya, kamu sama, kan ini tangan ya, Fai? Oh, iya. Oh, kecil banget di kota isi. Ini bener enggak, perangan itu ya butuh logika. Iya. Makanya, di saat pukul kene, umpamanya pakai dengkul ya, Mas. Dengkul. Pegang pundak, satu pukulan tangkis cap cekel, pegang pundak sini terus ngat satu das. Nah, lagi kudu orang itu kenal kene Mas. Oh. Harus di sini. Jadi nek iki ngenani weteng iku ora loro. Nek iki ngenani weteng ah mesti mengkis. Kalau aku melihat Bung Dato. Jadi nonton pertunjukan ngono, latihan ngono gitu terus ada yang ustunya cak perang ya. Perang sama kayak gitu. Jadi secara melihat aja dia udah paham banget gitu loh. Oh nek perangan ngono kayak mbak gak masuk akal, Mbak. Ngene-ngene. Jadi ada rasa ngono ya. Apa jenenge gatel ngono loh nek ada harapan laga ngono iki ngajak pengen mukul ngono toh. Kak jane iki nek di delok sarang sinawang iki umpamane di grupul ya, Mas. Di grupul di saat siji mungsuh papat. Lanjut le maju wong loro. Ngapain di sing loro iki ngopo? Jadi di situ saya memakai formasi hitungan. Oh, itu. Wah, perangnya hitungan. Nah, itu enggak kaya tadi ya. Iya. Karena pernah orang tak nganggo hitungan itu kacau. Meleset ya. Meleset. Apalagi sing pas perang bubuh, perang bubuh itu bareng-bareng ya. Itu biasanya 6. 6 jadi 33 atau enggak 8. Jadi aku harus membuat blockingnya itu di mana? Ini posisinya ben ketok ning saka panggung itu ora ketutupan kabeh. Terus hitungan itu biasanya itu nek sing kuat biasanya tak gawe 3 kali 8. Nek sing ora kuat paling 2 kali 8. Umpamane 1 2 3 4 5 6 7 8 itu baru 1 kali 8 itu siji sing kalah. Yang kedua nanti genteng sing kene kalah maju. Iki wis mung iso. Wis tak gawe 3 kali 8 iki wis. Yuk sedia oksigen. Kecelakaan terfatal ketika dadi prajurit perangan. Pernah belum, Bung? Untuk saya sendiri pas di saat. Nah, langsung berikan, Bung. Saat pementasan. Maksudnya di saat saya menjadi prajurit pemain. Itu di saat saya jadi fatalnya itu karena cedera sendiri. Saya di RRI dulu. Itu. Oke, sebelum Pak RRI gondol. Ini kenapa? Jadi mandek saya kenapa? Wes ora tenanan ya dengan aja. Anu, permulaan kata-kata. Ayo. Itu ngapa
hari ya. Jadi karena isi mumpung Gatot jangan pernah jadi payung untuk orang yang suka ujian. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Ya, yang belum like dan subscribe, ya udah mau toh mega lima nomor, buka channel ini nanti gini. Ben doso peran kok, Pak. Sekarang Ben iki do iso kondang. Kita masih bersama prajurit romantis. Prajurit ora tenan. Bung, kita enggak tahu pertanyaan toh. Apa ya bahasane? Insiden. Insiden. Mau kan nang RRI. Itu diterus ya. Ya, pas di RRI itu karena insiden di saat mungkin kurang pemanasan di saat gue supaya pentas pas muter itu sikil didiklik tadi engkel. Didiklik sendiri. Jadi di saat gue nyerang musuhnya dia musuhnya mundur, di saat ini ame mundur ame balik sikilnya didiklik mengengkel ini jok tiba bung nanya sangat tegak mengengkel ya teman orang menarik. Ya. Tapi terus balik tetap melanjutkan pertunjukan apa ya akhirnya? Enggak bisa. Orang saya. Tapi dia bisa berdiri tapi. Enggak bisa itu wis. Aduh, pulang kok, Mas. Jangan. Lanjut. Jadi lu. Kalau yang mau diseret tuh. Jadi baik-baik nyaman ya berarti ya nenggon pengatur lada atau lembut itu nyaman. Yo sakjane iki nyaman jenenge wong. Kan sekarang saya cuma mendampingi. Jadi jangan sampai ada teman-teman cedera. Jadi untuk tekniknya ya. Iya, mesti tak on gaya gerakan seperti ini. Tuh, kemauan ini kleru tak dilaki. Jadi nek sing fatal rasa gini. Gitu. Nek pengalaman iki jenengan apa pengatur laga di dalam kok sing pemainnya itu jadi nol putor kon perangan belas raiso kon ngapal ke jauh raiso itu harus tahu belum jadi terus buat apa akhir mas bukan palaran ya udah tetap tak alon-alon cara mukul bi nendang bi tetap kudu telaten ya iya kudu telaten kudu sabar jadi orang itu yuk kita gue tak goblok nggak tuh melanggar kode etik ya yang penting sih aku iso membuat nyaman dan seneng mereka ya dengan belajar oh ternyata kayak gini ya ternyata beda mas di saat orang yang wis pinter bela diri itu ya sudah punya basic masuk di ketoprak jadi perang itu biasanya oh gitu ya mas perangannya oh mana tuh beda nafasnya beda bedane ora perangan ki ora kudu kena. Iki orang ini orang jadi dia sendiri yang. Saya mau menyimpulkan itu ya. Berarti Bung Dagdon kan wong sabar tur telaten. Kanca-kanca yo nyaman nek mbok anu kuwi, mbok latih gitu. Iya, nyaman. Ayo anane dewek soalnya nyaman. Nek wong nyaman harus iki keluarga sekali berjuang tapi dia tuh memperjuangkan itu tadi itu kok rada anu ya ngalahan mergo iki sumpah kok tan hala amuk ti palap lek ora malah bukan palap ora mbok sing ora itu nek rung targete dadi gawe prajurit sing apik rung telasan ngono ta Bu betul di situ laki-laki itu harus mempunyai perjuangan untuk wanita walaupun nanti di sananya akhirnya orang sudah ya wis ora apa-apa sing penting aku ngerti perjuanganku seperti apa sing ape proses itu proses cah proses hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya jadi romantis lho kuwi mas dagang ki romantis mas sing diromantis kuwi sing ora ono hasilnya kira penting dong, prosesnya yang penting ini biar kita tahu, kalau Bung Dato ini kerap kerap ya
Kalau apa? Ayo belakang. Aku paling seneng jek nek katoke kalimat sakti nek tantang-tantangan nggih. Sing piye to kupat kapitan. Biasane wis aku ada sarfaktor iki. Faktor departemen. Wis nadyan kupat kapito kaya ora tapak angin waton tak kedepake ora ilang. Tak tempiling pecah sirah. Weh. Aku ngerti kesalahan Bung Dado kok nganti seperti jerung itu pasangan ya mergo ketemu rawong kopak tapi to wae. Eh sambo judul iki. Kopak tapi to wae. Masa durung. Lho, wes, wes nek dipelihan iki. Karena Bu. Iki ati. Jadi tau ra ning adegan apa ketoprak ini yo salah satu ning adegan ini muncul memunculkan hewan tau enggak? Misalnya kewan apa lho bareko yo tanyane iki. Di luar perang kok tau ra? Di ketoprak adegan tertentu ini masuk kan jek ono kewan-kewan yo. Ono kewan apa lah? Tau enggak? Bung Dago ma apa rakon iki. Heeh. Saya menjadi hewan itu kok piye? Yo. Boleh. Bisa juga ya, bisa juga ya. Oh, ada. Takon apa Mas Adi? Itu lakon apa ya? Ben jarang ya, Pak. Eh, mau ngarep kita. Ini Mas yang ada cerita. Itu nek sing kuwi kan pangeran di Bonegoro. Oh iya kan, Buddha. Iya, ada lagi sing beda cerita itu lakon apa ya? Kuwi ngetoke macan. Ada juga sing pas itu lakon apa-apa men sing ada tokoh si Ronggo jadi sing digubet kula memakai naga katanya pakai beliau. Oh oke okay. Jadi tetap menghadirkan ya sosok itu ya. Bung Dado ini kan juga salah satu pilar TPK. TPK ini apa tuh Bung? Nah kerjanya apa? Sasarannya apa? Targetnya apa TPK? Untuk merangkul teman-teman muda, jadi sing pengen kesenian, kalau ketoprak belajar, main apa lah di sini. Oke, pada tinggal belajar untuk anak-anak muda ya. Dan gerakan itu kan luar biasa. Mencetak generasi-generasi muda ya. Terus honoraris, generasi muda kan saat ini apa ya? Egonya tinggi, idealisnya tinggi. Nah, mungkin bedek menghadapi sing dari tim TPK, menghadapi remaja-remaja dan anak muda yang seperti itu, ini honor lah. Terus bagaimana cara menyikapinya? Itu biasanya sharing, biasanya mas aku yang ingin menghadapi. Oh, berarti terbuka ya terbuka dengan kesulitan mereka ya? Wah, aku orang seneng dengan aku menemui orang. Jadi, mesti ada obrolan, ada di tim serta ada mas ini. Oh, jadi melihat kemampuan ya? Ada program-program kayak belajar nembang sendiri, belajar apa perangan itu sendiri, atau pada saat mau ada perform baru latihan. Kayak perangan baru latihan. Ini tembangan biasanya teman-teman sudah bisa ya. Karena memang tuntutan ya. Jadi betul kayak misalnya aku rokok yang kujujukan menembang. Oh, ya yes, biasa kan kita harus menembang gitu. Orang belajar. Bleder. Kita lakukan loh kak. Iya. Itu tidak semua pemain bisa loh blero itu. Orang. Wani isen berapa? Orang apa wong ikhlas. Oh, di gola. Memang pembelaan diri. Iya. Orang ini terus kita kita ke depan apa bang? Ini belum ada. Belum bergerak lagi. Desember sampai sekarang belum ada. Ke depan. Apa yang belum ketemukan sini? Dengan pribadi dari Bung Dato pribadi itu sebenarnya pengen apa? Misalnya aku pengen gawe pertunjukan sing isine perang rok ngono kuwi apa piye? Ah nek pertunjukan perang rok ora iso. Misalnya kok gawe dadi pertunjukan perang rok. Isine sing konflik dadi anggar ketok. Sak jare perang rok. Konflik iki ketemu iki konflik dadi. Nek kuwi tawaran anyar lho, Bu. Iya, ngerti. Terus hari iki lu masalah kok. Nek kaya aku mung kopat topik. Jadi lagi apa ya? Nek kalau kan biasanya main sutradara, jadi aku orang yang kan, jadi mereka
Ya, wis ya cuma di situ tak. Berarti nganu ya memang perangan itu tuh sebagian kecil, tapi itu sangat berperan penting. Iya. Karena tahu itu. Jadi sebagian kecil itu bisa menjadi sesuatu yang penting. Ora bermakna itu. Oke, Bung. Ini wis sama kedua. Kan kata ini, wis sing mau tapi. Ora, itu prosesi. Prosesi. Nek dadakan prosesi. Padahal terang sesi tak Bung. Nah, satu lagi, satu lagi dah. Makanya sudah nih yang sudah. Jangan pernah menjadi orang yang selalu ada untuk orang yang hanya menjadikan itu sesempatnya saja. Mar. Obrolane pandemen ketoprak. Podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Terima kasih yang sudah like, subscribe, sudah menonton. Nek durung ya ndang ngono. Heeh. Ono sing sampeyan rap. Pra. Masalah sebenarnya gue ada. Putri orang di Bumarsita lo ya.
Mbak Putri. Orang Kudari. Orang Kudari orang mesti wong PSK aku lho ya. Putri orang. Wah, repot Bin, lagi sejarah wong repot iki Bin. Heeh. Jadi iki akeh ono pendekatan karo sesuatu. Oh iya, lagi tak. Heeh. Dan kok sebut bae iki lho. Heeh. Dan kok pelaku kita ya. Lah kok apa lho? Ora. Aku iki dilarung iki. Ya ngono lho, mumpung lagi. Nek ora iki bener iki serius iki. Neng kabar yang beredar. Kowe adik tak karo Pak Jumitri tenan ora? Jeneng kabar ngabun, sing bawa mbok bakul sinambi woro oleh. Jare kowe dicerakno Mbak Jumitri. Iya. Bukan ning gedhong nang. Oh iya. Satu oh, cedhak itu untuk partner kerja. Cedhak dalam perkalian baru ya. Iya. Ora perasaan lain. Ya enggak. Kan ibu dan anak. Ibu dan anak. Ya kan simbol. Oh, oke. Oke, okay. Nek menurut Bung Medeles, ketoprak itu apa? Ketoprak itu adalah pertunjukan atau kesenian sing ya kuwi dinggo belajar kan. Anak muda sekarang kan kudu iso ngerti unggah-ungguh, iso karo wong tuwa dan sebagainya. Menurut kuwi sinaune dinggo anak muda di situ. Karena kebanyakan sing saiki kan karo wong tuwa pun ora tau basa. Unggah-ungguh ya, unggah. Ana ndi, Bu? Mas tuku apa kowe? Mbok kene tak tukoke biyen kan harusnya aja tuku ndi, Bu? Aja tumbas napa mbok lo tumbas 5 kon. Kan lek luwe luwe. Cuman santunnya ya. Jadi sumber untuk anu ya belajar adab ganggu. Tatanan tuku. Ya. Ya minggu tak. Ya minggu tak aku ora tau sing ngene. Jawabane aku ngono ratakan kapan, Bu? Aku iki suara tau ngetok prak ya. Karena di balik layar ya. Enak di balik layar di depan layar. Yo, ada wajah ya, jadi garisnya menikmati. Iya. Nanti kali ya, jadinya dibalik ke layar. Dan ketika pemain-pemain itu agak maju nih ngarep nih, dek-dekannya ngeluhi nih kau main di ring nih orang. Di saat saya di balik layar, di situ saya malah enggak deg-degan karena selalu melihat garapan itu seperti apa. Di saat saya mendampingi perangan dan lain sebagainya. Pasti tak ada ukuran itu pas di saat pemerintah satu ternyata api. Di saat nek latihan kadang managing lupa-lupa. Nah, di situ ada, wah aku seneng. Kepuasan ya? Kepuasan karena bukan dari saya tapi teman-teman pelaku sendiri, mereka sendiri sing bisa melakoni apa sing diharapke gitu ya. Perangane sing api sebenarnya itu. Ya oke, sip gitu lho. Orang kudu dadi ning ngarep kok nek guru iki ya penting. Yo kali coba lagi sih. Ngono rawa butuh bahasa itu. Ya minggu ini pun yo kita elang-elang juga. Di tim properti mana kekurangan uang butuh untuk lagi banyak. Kayak isam yang makin ini penuh. Ya. Yo iya. Terus klik on biasanya orang yang sebelah kanan sebelah kanan butuh mewangi. Sing di orang di sini pasang. Oke, Bung. Saya ini apa? PPK. Program PPK apa tahun ini? Belum ada, Bung. Belum ada? Belum. Rencananya lho. Depan ini belum ada ya soalnya? Belum ada pertemuan juga, Bung. Orang, belum ada pertemuan, kok kewet tadi, Bu? Ya, mungkin. Ya, soalnya kan ilmunya masih serah kawet. Ya, pokoknya terus kita tunggu nanti kali-kali teman-teman PPK. Lebih bisa menyapa teman-teman muda. Mas Dekto, TPK itu kan ada di bawah pimpinannya Pak Almarhum Pak Bunda. Sedikit bercerita tentang Almarhum, ada hal yang menarik menginspirasi dari beliau. Dari Pak, untuk Almarhum Pak Bunda, saya senang dia pintar di saat nggak penggarapan. Blocking kadang beda sama yang dinasikan walaupun itu wis JL ya mas bisa diganti itu improvnya ya jadi kalau yang apa ini diganti itu dengan ini kemudian siapa dibalik itu siapa orang mau tapi jadi selalu ada ide-ide sing
langsung dadaan. Kenangan paling terkesan bersama almarhum. Dan terkesan iya. Golek bubur. Oh. Golek bubur. Pal Bapang ya, Bu? Iya, di Bapang. Oh, yang pagi subuh itu ya. Itu jalan, itu jalan. Iya, benar. Enak banget tuh ya. Kan sok diundang yang di dalam ini Pak Pin sampai jam ayo kaki ngaruh boleh kumpul tapi Pak itu anggur Mas Dekto, sing terkait dengan pesan-pesan beliau kepada konco-konco muda TPK, itu kan sebelum beliau nggak ada pun, kan mesti ada pelajaran-pelajaran atau pesan-pesan moral beliau sing sangat menginspirasi ya. Wih, apa Mas? Kira-kira yang ada dari beliau, pesan-pesan beliau? Akur, harus kompak terus teman-teman itu kudu sing enak lah sing maksudnya para pemain dibuat enjoy, dibuat santai, buat nyaman di saat penggarapan dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah ada crash di sini. Jadi tetap intinya pesannya bahwa TPK itu tetap selalu dijaga gitu. Ya. Kebersamaannya ya. Biasanya gue pungkasan ini. Kata-kata hari ini. Lima yole, gue pungkasan. Radio. Tidak semua orang dipertemukan untuk menjadi teman hidup. Ada juga yang dipertemukan hanya untuk pengalaman hidup. Tidak perlu diceritakan, cukup dirasakan. Jangan, dan sampai nanti suatu saat sampai ada orang yang lebih pas nanti sampai suatu saat ada orang yang sampai saat pada saat ada orang yang mengambil jatah kita. Iya, iya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tante. Tidak dapat panggung untuk hatimu. Apa hati dia ni? Cuma di balai ni orang itu. Balai ni. Siapa lo kan dia orang ni? Ayo sampai kapan mau? Oh iya. Tapi ada pernah teman apa lima kali. Tidak semua orang dipertemukan menjadi teman hidup. Ada juga yang dipertemukan hanya untuk menjadi pengalaman hidup. Iya. Cukup dirasakan, tidak perlu diceritakan. Nikmati kesendirianmu sampai nanti suatu saat ada orang yang bersyukur karena memiliki. Luar biasa. Apa yang tadi ini? Ayo, ragum. Katakan tadi ini. Ayo. Ojo tadi. Ojo beti, jadi uang sing cilik, jadi bagian cilik ojo beti. Karena apa? Bagian cilik kuwi iso dadi sing penting banget. Ayo bong, apa nih podcast perang? Awas, Bok disuruh tunggu sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pak berikutnya.